Para tamu-tamu Allah nih. Ya ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Mas Tuwi. Ini ngomong-ngomong jamaah dari mana ini? Saya dari Indonesia. Tangerang Banten. Banten itu termasuk provinsi sendiri ya? Iya. Masya Allah, Banten ikut Bantennya. Ini Ibu KBIH. Masya Allah. Ibu Ustadzah ini nggak ngomong-ngomong Mas Awi nih. Gimana Bu? Bu, saya wawancara dengan Ibu Karomnya nih. Jamaahnya kegiatannya lancar nggak Bu? Lancar, Alhamdulillah. Lansianya banyak nggak? Banyak. Ada minimarket ya. Minimarket di sini juga ada oleh-oleh seperti ini. Ada yang belanja, monggo Bu belanja. Berapaan Bu ini Bu? 10-an real? 10 realan biasanya Bu. Oh iya, ini ada yang kenal ternyata. Ibu dari mana nih? Dari Tangerang. Oh dari Tangerang, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Kota Mekah, tepatnya ini di perhotelan jamaah haji ya, di kawasan Sisa bin Daud ya. Dan di video kali ini saya akan lihat aktivitas jamaah haji atau tamu-tamu Allah di Kota Mekah ketika berada di dalam hotel. Ini ya, saya berada di salah satu hotel jamaah haji di Kota Mekah. Hotel Jamaah Haji Indonesia 302 ya. Nama hotelnya Al Talayi Hotel. Dan hotel ini strategis karena jaraknya dengan tempat melempar jumrah tuh tidak jauh, deket banget, jalan kaki deket. Ini strategis dan tidak mabit di Mina pun nggak apa-apa ya. Nanti tinggal jalan ke situ, mabit di dekat situ aja. Dan di pagi hari ini Kota Mekah cerah, panas ya. Walaupun jam 8 sudah panas. Dan Mas Sawi di samping mau ngirim kurma, ini mau berbagi aktivitas para tamu-tamu Allah ya, yang berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, kita sepil Hotel Indonesia 302 ya. Nah ini sudah kelihatan ini. Assalamualaikum Bu. Jamaah dari mana? Tangerang. Dalam? Tangerang. Tangerang. Mau ke Masjidil Haram atau gimana? Enggak, mau jemuran aja. Oh Masya Allah. Panas Bu. Panas, agak mundur. Panasnya ya Allah. Sambil minum air Bu. Nah ini ibunya ini ternyata berjemur ya. Dan ini aktivitas para tamu-tamu Allah nih yang barusan pulang dari Masjidil Haram ini. Ini barusan pulang dari Masjidil Haram. Jadi di kawasan Sisah ini Raudhah Syib Amir 4 ini, nama bisnya nomor 10. Ini terminal bisnya Syib Amir. Nah, terminal bisnya Syib Amir nih. Ini yang baru pulang dari Masjidil Haram nih. Coba kita melihat ke dalam ya. Kegiatan atau aktivitas para jamaah haji yang ada di Kota Mekah nih ya. Ini ya, seperti ini. Hotelnya ini sampingnya Bin Daud Sisah nih. Ya, ini ya. Dan ini ada para petugas juga yang siaga ini. Nah, ini. Kita lihat ini ya, aktivitas ini. Ini suasana di dalamnya ya. Ini petugas juga standby ya untuk memberikan pelayanan ke para tamu-tamu Allah ini ya. Ya, ini di lobinya ya. Kebetulan Mas Awi tadi tuh ngirim kurma ya. Kita wawancara dulu ya. Para tamu-tamu Allah nih. Ya ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Mas Tuwi. Ini ngomong-ngomong jamaah dari mana ini? Saya dari Indonesia. Tangerang Banten. Banten itu termasuk provinsi sendiri ya? Iya. Masya Allah, Banten ikut Bantennya. Ini Ibu KBIH. Masya Allah. Ibu Ustadzah ini nggak ngomong-ngomong Mas Awi nih. Gimana Bu? Bu, saya wawancara dengan Ibu Karomnya nih. Jamaahnya kegiatannya lancar nggak Bu? Lancar, Alhamdulillah. Lansianya banyak nggak? Banyak. Saya juga lansia semua. Lansia semua. Satu kloter berapa yang didorong ketika umrah wajib kemarin? 6. Kalau kita 6. Satu rombongan tuh 6? Iya. 6 kali 10 berarti 60 dong? Iya.
Ya Allah, rata-rata sekitar 40-an, 30-an Bu. Satu kloter tuh. Itu lansianya yang didorong biasanya seperti itu. Kegiatannya sudah semuanya Bu? Belum, nah, besok kita mau subuh mau umroh sunnah yang kedua. Umroh sunnah rencan? Oh, jadi gimana Bu? Programnya umroh wajib. Umroh sunnah berapa kali? Dua kali. City tour sudah? Sudah ke Thaif. Nyembelih kambingnya sudah belum? Belum. Jangan lupa Mas Awi kasih dagingnya. Ya. Jangan ya boleh. Kalau korban ya, kalau dikasih Mas Awi nanti bagi-bagikan gitu. Ya, insyaallah ya. Sendiri, oh, ya. Udah ngurus ya. Nabi bilang sama Thaifnya, Mas Awi minta dagingnya gitu. Langsung orang Madura. Oh, orang Madura ya. Masyaallah. Alhamdulillah ini dalam Mas Awi orang. Orang Jawa, Bu. Jawa pundi? Pulau Jawa Magetan, Bu. Oh, Magetan. Ibunya kok bisa Jawa wong Tangerang? Tangerang. Oh, wong Tangerang nggih. Okay. Alhamdulillah matur nuwun, Bu, nggih, terima kasih telah membeli oleh-oleh ke Mas Awi. Mantep yeah, pokoknya. Mantap ini. Di samping nanti insyaallah kalau ada apa-apa saya insyaallah. Siap, Bu. Siap. Jadi di samping membeli oleh-oleh ini dibikinin video sama Mas Awi. Iya. Biasanya bonusnya foto tuh. Jadi malam. Tayangnya jam berapa di sini? TV One tayang jam berapa? TV One tayang. Besok Bu insya Allah ditayang di YouTube-nya Mas Awi. Aduh, ini masih nunggu di atas belum turun ya? Belum. Enggak apa-apa, saya terusin. Terima kasih banyak Bu, saya terusin lihat-lihat. Ini ya. Ini kegiatan para tamu-tamu Allah ya yang ada di hotel ya di Kota Mekah. Ini di daerah Sisa Bin Daud ya, tetangganya Bin Daud. Ini juga ada minimarket ya. Minimarket di sini juga ada oleh-oleh seperti ini. Ada yang belanja, monggo Bu belanja. Berapaan Bu ini Bu? 10-an real. 10 realan biasanya Bu. Oh iya, ini ada yang kenal ternyata. Ibu dari mana nih? Tangerang. Oh dari Tangerang, masya Allah. Itu rombongan ibu itu tuh, ibu-ibu itu beli oleh-oleh ke Mas Awi tuh. Nanti kalau beli oleh-oleh, hah? Mas Awi apa aja oleh-olehnya? Semuanya, kurma, kacang, coklat, semuanya ada. Nanti lihat aja di WA saya, di WA. Di YouTube ada, di komen tuh ada nomor handphone saya. Oh, gimana? Silakan berbelanja Bu. Ini ibu-ibu belanjanya nggak jauh, enak banget ini. Lemdir, murah nggak? Bayar Jokowi bisa? Jokowi bisa bayar? Bisa. Iya, murah tidak? Murah-murah insyaallah. Oh, murah-murah insyaallah. Harus murah. Ini jamaah saya. Ayo silakan belanja, Bu. Ah, katanya murah-murah. Iya, sabarah. Sabarah, iya. Sabarah, iya. 15 real murah. Berapa? Satu boleh 10 real, dua boleh 15. Jangan mahal-mahal. Mahal enggak ada ini. 5 real. Diskon boleh 5 real, dua biji 5 real diskon. 2 biji ya. 10. 2 biji 15, satu oh, 10. Oh, 2 biji 15. 2 biji 15. Ah, 2 biji 15, Bu. Nah ini ya ibu-ibunya enak belanjanya nggak keluar dari hotel ini. Keluar dari hotel. Enak kalau pesan kurma ke Mas Awi. Bapaknya dari Tangerang juga Pak nggih. Aduh, masya Allah seneng-seneng ini jamaah ini belanjanya nggak jauh. Kadir. Ayo coba lihat tulisannya bagus nggak? Berapa ini? 10. 10 real, 15 real. 15 2 katanya. Lihat murah-murah. Nah ini ya. Semuanya ada ya. Oke. Kita sepil ya. Kita sepil dagangannya di sini apa aja. Oh, cuman ini kurmanya nggak ada berarti. Pak, aduh. Monggo silakan belanja, Pak. Waduh, jamnya bagus-bagus ini. Di sini ini minimarketnya yang ada di hotel ini. Minimarketnya kopiah. Ini tapi di sini terbatas ya, kurang begitu lengkap. Ayo Bu, silakan belanja Bu. Mau belanja apa nih? 16 sudah saya. Mas Awi ini jadi pedagangnya di sini. Ayo murah ya, belanja. Murah belanja. Waduh ini. Oh ini. Assalamualaikum Bu, sudah datang Bu. Sudah datang, masya Allah. Alhamdulillah, saya diborong sama ibunya ini saya. Badina mana, Badina Nadina? Eh? Iya, oh iya, dagangannya yang diborong. Kan orangnya ya, dagangannya yang diborong. Gimana? Tim yang kering ada nggak?
Ada aja juga. Nah kemarin katanya dia nggak ada. Hah? Tadi kemarin saya tanya nggak ada. Tapi kalau buat tin yang kering tuh lebih mahal, Bu. Kan kemarin yang 55 kalau nggak salah. 55. Iya kan saya iyain. Nggak dikawin ya? Gampang, saya tiap hari kesini, Bu. Keliling kesini nanti cap di order ulang. Kan di sini masih lama. Iya, iya. Nanti kalau pesannya terakhir-akhir malah lebih fresh semuanya. Iya, saya tinggi. Nanti dikumpulin siapa gitu. Kurma mudanya nggak ada yang butuh. Yang hijau-hijau. Makannya gimana? Pernah beli nggak? Bingung makan. Itu untuk promil orang yang beli. Iya, ngerti. Ngerti. Terus? Makannya gimana? Makannya itu di jus, dicampur madu, dikonsumsi pagi dan sore. Jangan lupa didoain di sini. Hijau ya? Iya, itu untuk promil yang belum dikasih keturunan. Insya Allah cowok sepulang kalau didoain dari sini, Bu. Amin, amin. Buah durian? Keras. Buah durian keras. Tapi banyak yang suka kurma hijau. Mas Ali yang doain. Mas Ali yang doain. Ya ibunya toh, yang ibu yang haji. Kan orang berhaji kan doanya mustajabah. Aduh, ini seneng ini Mas Ali bersama ibu-ibu ini. Bersama ibu-ibu ini dari Tangerang, Banten. Belanja oleh-oleh ke Mas Ayu, ayo buruan ya. Yang belum belanja ya, silakan kontak 08222-7224242 ya. Semua oleh-olehnya ada dan dikirim ke hotelnya, seluruh hotel di kota Mekah ya. Seperti hotel yang ada di Sisah ini ya. Ini karena tamu-tamu Allah ini ya. Allah Akbar ya. Mas Ayu sedang ngirim ini ya. Mau, kita mau berapa? Alhamdulillah ya, ibu-ibu ini mau borong dagangannya Mas Sawi. Matur nuwun, terima kasih banyak Bu nggih. Barangnya mau dibawa lagi dong Mas. Hah? Itu dibawa lagi. Barangkali ada yang beli enggak saya bawa nih. Teganya. Oke, terima kasih banyak Bu nggih. Mau dibungkus dah. Hah? 50 dibungkus. Ya Allah, nanti saya kerja bakti, Bu. Oke, terima kasih banyak Bu nggih. Aduh, mudah-mudahan nanti hajinya lancar semuanya, sehat semuanya Bu ya. Masya Allah, hotelnya strategis dekat dengan Jamarat, tempat ngelempar. Nanti bisa mabitnya bisa di hotel, Bu. Oh, mantep pokoknya. Yo, assalamualaikum. Nah, ini ya, jamaah haji dari Tangerang, Banten. Aduh, seneng kita kalau apa itu dengan jamaah haji di hotel ya. Bu, monggo Bu. Nggih, Mbak. Ini ya, Masya Allah, ini ya aktivitasnya di dalam hotel ya. Di Tanah Suci Mekah ini ada yang sarapan. Monggo Bu, Pak. Nggih, para petugasnya ya. Ini ya, aktivitasnya jamaah haji di Kota Mekah di dalam hotel. Hotelnya strategis dekat tempat ngelempar. Jamarot namanya ya. Ini kita kalau mau naik ke lob ke atas ini ya. Kalau naik ke kamarnya ya, tapi orang luar nggak boleh naik ke atas ya. Orang luar hanya diperbolehkan di lobi. Ini lip-lipnya ya. Ini menjadi gambaran keluarganya di Indonesia yang pengen lihat aktivitas jamaah haji di Kota Mekah tuh seperti ini ya. Aduh, di dekorasi ini bekas-bekas penyambutan. Aduh, ibunya chattingan sama keluarganya, Bu Nge. Gimana kabarnya, Bu? Jamaah dari mana nih? Pandeglang. Kegiatannya sudah semuanya? Alhamdulillah, tinggal santai nunggu puncak haji. Monggo, Bu. Ini ya. Ini, Masya Allah. Ini menuju ke atasnya ya. Seperti ini termasuk istimewa ya hotel ini ya. Termasuk istimewa di sini tuh. Kita keluar lagi ya untuk melihat situasi dan kondisi di luar nih. Kita keluar. Nah, ini jamaah yang mau ke Masjidil Haram. Ini bisnya di depan ini. Pokoknya enak, strategis di sini tuh. Cuman di sini tuh ya, bagi mukimin tuh hati-hati ya. Banyak sekali polisi 911 di sini tuh. Nah, contohnya di depan tuh. Polisi 911 muter terus ya. Nyari jamaah haji ilegal ya. Berbahaya nyari jamaah haji ilegal. Untuk jamaah haji yang bisa ziarah, jangan coba-coba berkeliaran di daerah sini ya. Bisa ditangkap Anda nanti. Ini peringatan keras dari Mas Awi ya. Benar, saya bukan bohong ya. Oke, itulah tadi secara khusus saya berbagi aktivitas para tamu-tamu Allah di dalam hotel atau di lobi ya.
Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.